Buka bontrot iki lur. Sarapan nang sawah. Menune iwak apa mentok? Wah, menune iwak mentok iki lur. Monggo sarapan bareng-bareng lur. Nganggo menu iwak mentok. Ulat. Ayo pur sarapan. Iki menune iwak mentok lur. Buka bontrot nang pesawahan di suatu desa, desa Kampung Baru. Lintas lagi. Motor nyebrang rono. Iya lah. Cuma kan terong pak kiri rono. Belok kelur sing lagi nyedet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada petani di Solor. Dan yaitu kepada sepuluh tani, sepuluh desa sahabat desa, yaitu petani desa selalu meliput yaitu keberadaan di suatu pesawahan ataupun sawah tada yang berada di Lampung Timur ini lor. Dan mari kita tonton bersama-sama, mudah-mudahan bagi panjenengan yang sudah nonton diberikan suatu nikmat sehat, panjang umur lancar rezekinya, dan diberikan suatu ketentraman rumah tangganya, dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan tanpa panjenengan semuanya lur, yaitu petani desa tidak ada apa-apanya. Maka dari itu tolong dengan bantuannya subscribe, like, share, dan komennya. Lagi ngedit ini lur. Bangunnya rotok kurang. Kinang daerah tanah tanah apa sawah padah itu lho. Jadi banyune selalu kurang ya lho. Iki lho lur, ya kuwi suasanane di daerah Sumatera Lampung Timur, pesawahan tadah iki lho. Jadi itu sawah irigasi, jadi sawah-sawah tadah iki lho. Iki nang perbatasane ya kuwi kebon karet iki lho. Kebon karet. Di sore pinggirane kebon karet. Lah, diliwati nih orang ini iki. Dilewatin ya, karena dilewatin ya ngopros sih. Oh, urung di roto ini lho, cik semerawut. Lihat lur, nyawah lur. Nyawah berat ya, Pak, orang-orangnya akeh. Harus siap obat orang-orang.
Lah ngopo enggak dianu iki? Ora kepapras sih. Lagi koceh guys. Wis cukup semene lur, ya oke perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Dan jangan lupa lur, yaitu dengan bantuannya dan mudah-mudahan bagi panjenengan semuanya yang sudah nonton dengan adanya video pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan diberikan nikmat sehat, panjang umur, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan bila mana yaitu ada suatu salah kata dan kekurangannya dari petani deso, minta maaf lur, tanpa bantuan panjenengan petani deso tidak ada apa-apanya lur. Yaitu maka dari itu saya minta tolong kepada sedulur tani sahabat tani supaya bisa mendukung petani deso akan lebih maju dan berkembang untuk lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.